Siang hari ini sedikit berbeda, yaitu kita jalan-jalan ke area Malang. Dan kebetulan di sini ada event apa, Mas? Petik madu, Latpres petik madu Baswara. Burung yang ikut di sini sangat mewah-mewah, teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya menemukan burung yang sangat mewah. Yaitu ini tadi kebetulan dapat nomor 3 ya, Mas. Ya? Ya, Mas, bisa diperkenalkan dulu, Mas, namanya plus nama burungnya dan klubnya ya. Juga, Mas. Nama saya Imam Bocil. Ini nama burungnya Sing Song. Ini tadi masuk nominasi nomor 3. Burung masih kurang kondisi ini. Mudah-mudahan yang kelas B bisa koncer masuk lagi. Tampilan seperti ini tadi masih belum kondisi, belum ya, kondisi, Mas. Masih kurang maksimal. Gitu, Mas, ya. Yeah. Wah. Teman-teman, jangan lewatkan channel kita. Kita ikuti di kelas yang berikutnya, teman-teman. Yang nanti yang kelas A saya lampirkan videonya. Menurut saya sangat super, teman-teman. Karena tembakannya panjang-panjang. Tapi katanya Mas Bocil. Siapa? Bocil. Katanya Mas Bocil itu masih kurang maksimal, teman-teman. Nah, iya, Mas Bocil. Iya, ini masih kurang kondisi. Kalau boleh tahu, ini awal mulanya nama burung cicak hijau Sing Song ini awalnya dari mana? Ini awalnya dari burung rumahan ya. Rencana sih mau buat iseng-iseng beli cicak hijau karena kondisi murai kan, minyak saya kan nggak bisa, kondisinya rusak. Terus ada cicak hijau, tak lihat powernya kok bagus, makanya tak namai Sing Song ini. Suaranya kan keras, tembakannya panjang-panjang, makanya tak namai Sing Song. Oh iya, Mas Bocil, awalnya dulu main di murai ya, Mas? Main murai saya dulu, Ring Bocil alamatnya. Bocil. Iya, Mas. Terus kalau boleh tahu rawatan hariannya gimana ini? Ini simpel, kalau burung ini tidak nakal, tidak rewel juga. Hariannya pagi cuma jangkrik satu. Jangkrik satu ya, aja. Sore satu sudah selesai. Tapi untuk hari mau lomba, hari hamin satunya kita kenyangin. Jangkrik lima. Jangkrik lima. Kalau di lapangan gimana, Mas? Lapangan tipe lapar ini burungnya kan, bodi besar ini. Jadi gak kasih apa-apa, cuma main kates. Main kates saja. Sama Hong Kong 4 sudah main wis. Pokoknya dilihat sudah mau jambul, dia mau kerja. Kalau gak nyambul kayak tadi, kurang maksimal. Kalau sudah kayak gini, dia maksimal. Jadi teman-teman, tips dari Mas Bocil ini untuk mengatasi atau men-setting cicak hijau yang bodinya besar, itu salah satunya dengan lapar. Gitu, Mas. Ya, tipe lapar. Soalnya tipe bodi besar, big namanya kalau orang namanya. Ini cuma juga kalau biasanya hariannya kalau main minggu ya habis selesai main tak kasih anu buah keres. Buah keres? Iya, buah keres empat gitu. Pokoknya habis main biar turun birahinya. Buah keres. Ah, hariannya pepaya. Oh, hariannya pepaya. Ya, pepaya sama pisang itu aja. Mau main pakai pepaya. Kalau pakai pisang dia kenyang, gak mau dia. Kurang tembakannya. Oh, gitu ya. Iya. Ini ilmu baru, teman-teman. Yang kemarin tanya di YouTube atau DM saya, Bang, gimana sih cara mengatasi atau men-setting cicak hijau bodi besar? Nah, kebetulan ini Sing Song ini salah satu cicak hijau bodi besar. Oh iya, Master Bocil. Ngomong-ngomong udah ditawar berapa ini? Sing Song ini? Masih 4 juta. Masih 4 juta. Iya. Mintanya berapa ini, Mas? Rencana memang tidak dijual, Mas. Buat main-main. Soalnya burung murahnya ada teman-teman atau subscriber saya yang misalkan
feeling dengan cicak hijau bocil ini atau cicak hijau singsong ini gimana? Ya gak apa-apa, mungkin harganya kalau tinggi. Ini rencana mau pengen event cup-cup dulu, mau keliling-keliling dulu, kalau udah bosan baru bisa dilempar ke jerakan-jerakan baru. Ada rencana ke Piala Raja juga ini ya, Mas ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, bisa dipersiapkan, Mas. Karena kan di tahun ini kan enggak diadakan ini. Iya. Ya, moga-moga tahun depan cicak hijau singsong ini bisa prestasinya bisa semakin baik dan bisa ke ajang Piala Raja. Ya, monggo. Kalau pemain cicak hijau yang pencinta cicak hijau, kalau mau cari burung, terutama power harus keras kalau bisa. Power nomor satu. Kalau lagu bisa diisi, kalau cicak hijau kan gampang, burung pintar dia. Itu aja pesan saya. Gak usah bingung untuk peralatannya, cicak hijau itu gampang, mudah settingannya kok ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini wis. Ini kates ya, kates. Ini yang kates oke. Gampang. Body besar mesti latih pelapar. Jadi juga alamat itu Mas. Jangan